semuanya. Sekarang aku sudah ada di depan Museum Jenderal Sudirman. Tapi karena masih jam 7:30 dan bukannya jam 8, jadi aku masih di luar, masih nunggu aku ke pagian. Museum Jenderal Sudirman. Nostalgia saat aku study tour SMP. Ya, SMP aku kesini juga. Tutup aku dari jam berapa ya? Nunggu masih belum dibuka. Yeay, akhirnya bisa ke Museum Sudirman. Sekarang udah dibuka. Wow. Kita baca keterangan-keterangannya karena kita cucu jenderal. Perangkat meja kursi sebagai tempat pangsar jenderal Sudirman saat menerima tamu. Nah ini. Wow. Tanda penghargaan. Ini replika saat digotong-gotong saat perang gerilya dan digotong-gotong. Pokoknya ini ruang tamu ya, kayak gini ruang tamu. Ini ruang santai. Kursi-kursi. Ini alat komunikasi. Telepon. Cuntrik. Ini kamar ya. Nih ada robekan-robekannya. Oh, tempat tidur yang gunakan tamu. Oh, ini tempat tidur tamu. Ini apa? Kamar Jenderal Sudirman? Oh iya, ruang tidur pangsar Panglima Besar. Nah ini tempat tidurnya. Nah ini tempat sholatnya. Ini ya, kayak sejadahnya kakekku juga kayak gini sejadahnya, sejadah biru. Wah. Wah ini replikanya. Aku kaget lah. Ya, gak kelihatan. Mesin jahit Ibu Sudirman. Mesin jahit Ibu Sudirman. Nah, kalau ini kamar anaknya, pangsar. Put
Citra Putri. Lampu belajar. Nah, ini portofolio. Ibu Sudirman. Bukan ibu, nenek. Kan kita cucu, cucu jenderal. Ibunya siapa dong? Ya enggak tahu. Astagfirullah. Ya kan Sudirman. Oh, ini alat makan minumnya. Untungannya. Yes, sekarang kita ada di pasar apa? Beringharjo, makan sate. Enak banget sate. Pasar Beringharjo, kita di sini beli sate seporsi. Wah, berapa? 20 ya? Seporsi 20. Ini suasana ya. Enak banget tapi. Wow. Sekarang kita udah ada di Pasar Beringharjo. Wow, di sini banyak banget batiknya. Di sini mall ini kayak dari luar kayak apa, kayak pasar. Dari luar kayak pasar tapi pas kesini, wow. Dari luar kalau kalian lihat kayak pasar tradisional biasa, tapi pas masuk dalam, wow. Pasar ini pasar. Oh, ini. Wah. Wow.